Pentingkah kita membaca firman Tuhan? Jika itu penting, apakah saudara sudah memiliki komitmen membacanya setiap hari? Mazmur berkata bahwa orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan, jiwanya akan disegarkan oleh air surgawi, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan apapun yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Itulah janjinya bagi setiap orang yang rindu akan firman-Nya. Jangan lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkomitmenlah untuk melakukannya, sebab dari sana berkat dan hikmat tercurah atas saudara. Amin.